Kalau korang minat nak beli second hand, tapi korang ingat lah, second hand tetap second hand. Apa perlu servis dan apa perlu checking? Korang tahu tak? Habiskan video dulu lah. First, kita mesti tahu dia punya engine oil cukup ke tak. Second, kita mesti nak tahu dia punya brake oil cukup ke tak. Third, kita mesti nak tahu steering oil dia cukup ke tak. Dan penting sekali, brake oil. Tiga filter juga sangat penting. Air filter, aircon filter dan oil filter. Tapi kelisa tak ada aircon filter, so tak payah buka itu. Tapi biasanya kalau you aircon filter sudah kotor, akan sangat busuk. Air filter juga sangat penting. Kalau sudah kotor, kereta senang mati enjin. Last sekali, you perlu check kereta punya plug masih hidup ke tak. Kalau tak, kasih tukar lah. Bukan mahal pun, tempatan dan Japan car sangat murah je. Kaki payung TV betul-betul nak review sebuah kereta untuk payung korang. Gelisah ni, kita kasih review River Beach untuk cantik-cantik untuk payung korang. Belum follow kaki payung lagi, cepatlah pergi follow.